terpenuhi oleh bangunan-bangunan modern pencakar langit. Memang udah kota yang sangat maju, tapi mereka juga masih tidak lupa untuk melestarikan kehijauannya. Yang paling istimewa, negeri ini juga merupakan surganya pengendara sepeda dan pejalan kaki. Berjalan kaki maupun bersepeda di kota Chengdu memang terasa sangat aman dan nyaman. Jalur untuk sepeda dan pejalan kaki sangat diprioritaskan. Bahkan untuk pejalan kaki dan mobil besarnya hampir sama. Tiongkok memang dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem transportasi umum yang baik. Masyarakat gemar menggunakan layanan MRT dan bus umum untuk melakukan perjalanan sehari-hari. Selain itu, ada satu moda transportasi yang unik, yaitu sistem rental sepeda online yang ramah lingkungan dan juga mempersingkat waktu perjalanan dari halte angkutan umum ke tujuan. Tentu saja muncul keinginan untuk mencoba mengendarai sepeda di tengah kota. Kota-kota maju di negara Tiongkok ini memang sangat ramah bagi pejalan kaki maupun pesepeda. Ini juga salah satu langkah yang pemerintah lakukan agar pejalan kaki dan pesepeda dapat terus melanjutkan aktivitasnya dan mengurangi polusi. Sistem rental sepeda umum memang sudah lama diterapkan di Tiongkok. Sistem rental sepeda berbasis online ini sudah beberapa bulan terakhir marak digunakan di kota-kota besar di Tiongkok, menggantikan sistem rental berbasis kartu dan halte pengembalian. Selesai berjalan-jalan di People's Park yang merupakan pusat kota Chengdu, Provinsi Sichuan, Tiongkok, pengunjung bisa berjalan kaki menuju Jalan Siyu, 100 meter dari People's Park ini. Di sana dapat terlihat Masjid Huangcheng. Tepat di sebelah Masjid Huangcheng ini adalah sebuah restoran Sichuan yang halal bernama Restoran Tian Fang Lou. Nama makanan yang ada dalam menu pun bukan menu makanan yang aneh atau yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Semuanya hanyalah makanan Sichuan yang biasa ditemui di restoran Sichuan. Namun yang berbeda dengan makanan Sichuan pada umumnya adalah makanan di sini semuanya halal. Gimana sih kalau makanan Sichuan yang asli itu digabungkan dengan elemen halal? Ini di meja saya sudah ada beberapa makanan Sichuan yang halal dan tidak mengandung babi. Antara lain adalah ini ada daging sapi kelabu, lalu ada juga brokoli, dan ini ayam pedas yang sangat terkenal di Sichuan karena dia memang pedas dan enak. Dan ini terakhir juga ada satu makanan Sichuan yang lumayan populer, yaitu namanya mapo tahu. Ini rasanya pedas dan bikin mulutnya kayak mati rasa begitu. Cobain yuk. Jadi sekarang ini saya udah mau nyobain yang namanya mapo tahu. Ini tahu yang sangat-sangat terkenal di Cina. Buat yang doyan pedas nih, pasti bakal suka di makanan ini. Cuma masalahnya dia ada satu ingredients yang namanya huaqiao. Ini tuh pedas tapi cukup bikin mulut mati rasa. Tapi enak sih. Masakan-masakan ini mengandung Sichuan pepper yang membuat lidah serasa mati rasa. Restoran Tian Fang Lou ini memang adalah salah satu restoran halal tertua di kota Chengdu. Masakannya yang beraroma tajam serta penampilan pelayan-pelayan suku Hui yang beragama Islam memberikan suatu atmosfer yang tidak ditemukan di restoran-restoran lainnya. Negara Tiongkok memberikan kesan yang istimewa. Negara dengan kota modern namun mempertahankan unsur sejarah dan tradisional. Negara yang juga ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda menjadikan warganya aktif dan sehat serta mengurangi polusi. Negara yang mencurahkan banyak tenaga dan penelitian dalam konservasi satwa langka seperti panda. Ini semua adalah pengalaman tak terlupakan bagi saya. Metro TV, knowledge to elevate.